Pagi ini kita berkumpul di sini bukan hanya sekedar mengantar seorang Gibran untuk mendaftar di DPD Semarang, di DPD Jawa Tengah. Tapi hari ini kita berkumpul di sini karena kita disatukan oleh cita-cita yang sama. Agar Solo melompat lebih maju. Kita sudah tidak bicara lagi masalah perubahan. Kita bicara masalah lompatan. Kita bicara masalah percepatan. Melompat agar lebih sejahtera lagi masyarakatnya.